Ustaz, bila kita punya masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterusterangan yang membuat hati orang luka, tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, inishtarata bikran fapanat saiban falahul fasqu. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton-nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Tanyanya, kau solehah? Insyaallah bang, masa lalumu siapa yang tak pernah punya masa lalu? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasakh.